Astaga, maaf maaf guys. Teja. Halo, berasa lagi VC. Maaf ya. Siapa aku Teja? Halo. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol tentang cinta. Oke. Jadi aku ingin menjadi dokter cinta. Thank you boya. Hari ini aku gak akan live lama karena aku mau ngerjain tugas. Seperti itu. Halo Vasco, thank you. Hai. Iya, aku belum ganti baju, aku baru sampai rumah. Semangat ngerjain tugas ya, makasih. Thank you. Hai Tia, halo. Gimana cara mengatasi susah tidur? Oke, boleh sebutin. Thank you Chris. Makasih, halo Chris. Apa kabar? Thank you lagi magang. Oke. Hari aku bakal tulis kayak dokter ya ceritanya. Gitu caranya. Duh, kok ganteng? Loh. Karena saya dokter hari ini. Jadi mari kita pakai kacamata untuk menjadi dokter cinta. Kita putar lagu ya. Tapi kita cari lagu apa ya? Tukiji lucu banget. Terima kasih Chris. Bagaimana kamu? Polydent cleanser. Ya, kedengeran nanti. Ya, noda dan bau di baju bikin gak pede. Dengan formula yang disebut ya. Oke, baik. Cie, dokter cinta nih. Iya, baik. Dokter, cara sembuhin trauma. Trauma begitu berat gimana nih? Thank you, David. Hai, Kana Vivan. Thank you. Gimana? Hai Nevin, bagaimana cara, apa keluhannya? Cara sembuhin trauma berat. Hai Agan Gupta. Trauma berat ya. Sejujurnya kalau tentang trauma-trauma aku gak tahu ya gitu. Aku lebih bisa mengatasi spesial untuk kayak jatuh cinta, lagi cerita, lagi bingung sama doinya kayak gimana, atau mungkin kayak kok habis putus cinta nih gitu, bisa. Gak do live lagi. Belum, kenapa emang Kak Dendi? Budok sakit tapi gak bisa disembuhin. Kalau ketemunya bu dokter gimana ya? Itu masuknya udah addiction ya guys. Itu maksudnya udah addiction guys, addiction. Ayo nih, cantik banget, makasih. Aku kuliah di LSPR ya. Thank you 609. Ya, hari ini aku live. Did I have a crush on you? Really? Aku udah lama, okay, jadi masalahnya aku udah lama putus, belum dapat pacar baru. Kira-kira budok mau jadi pacar aku nggak? Gimana ya? Kalau itu sih aku kayak gimana ya? Bingung juga ya sebenarnya aku. Karena itu merajuknya jadi ke aku ya. Kalau bisa coba gimana ya? Aku bingung kalau misalnya jadi ujung-ujungnya ke aku nih. Tutor selingkuh gak ketahuan. Saya cubit kamu ginjalnya.
Gimana cara jadi selingkuhan biar dapat iPhone? Saya cubit. Yang mau jadi selingkuhan, yang mau selingkuh, saya cubit tinggalnya. Kak, aku capek sama hidup, Kak. Udah, kenapa gak ada tujuan? Kamu harus mulai memancing dan mencari. Kamu tuh ingin menjadi apa sih? Kamu tuh ingin menjadi seperti apa? Kamu harus cari lagi tujuan hidup kamu. Kalau misalnya kamu bingung, balik lagi lah. Tanya sama Tuhan, sama tanya yang di atas. Kenapa? Tujuan kita hidup tuh di sini ada apa sih? Gitu. Tutor doi biar romantis. Nah, ini masalahnya. Bingung. Bingung-bingung kenapa? Kita mau orang biar lebih romantis. Romantis ya. Kita mau si doi. Ini emang kan dokter biasa cakacakan kan. Kita mau si doi menjadi romantis. Kita mau si doi menjadi romantis. Bagaimanakah cara mengatasi si doi yang cuek dingin ini seperti es balok menjadi romantis love love? Bagaimana sih caranya? Gimana caranya? Mungkin bisa kamu ngasih tahu apa yang kamu suka sebenarnya tuh apa. Apa yang kamu rasain kalau misalkan kamu misalnya aku suka sih kalau misalkan kamu tiba-tiba ngasih aku sesuatu, tiba-tiba kamu kayak aku suka banget kalau misalkan kamu tiba-tiba kayak ngasih coklat. Aku suka banget kalau misalkan kamu tiba-tiba puji aku cantik. Dengan cara itu, doi tahu apa yang kamu suka gitu. Kalau misalnya kode-kode, susah sih sebenarnya. Kalau kataku sih lebih ke to the point aja. Apalagi doi kamu cowok, cowok gak bisa disuruh kode-kode. Jadi kalau menurut aku, kamu harus to the point gitu. Hai Kim, masalahnya doi gak peka. Kalau misalnya masalah doi gak peka itu beda cerita. Kalau ini tuh doinya tuh udah deket ya, udah temenan ya, udah bukan temenan, udah kayak lebih sangat dekat gitu ya. Thank you Dandy. Dandy ya, gimana nih caranya biar si doi ini tuh lebih romantis? Tapi kalau misalkan doi nggak peka, thank you Kak Dandy. Kalau misalkan nggak peka itu susah. Enggak, itu tadi enggak peka atau enggak mau sama kamu ya? Kalau misalkan enggak peka, kamu emang harus to the point, enggak bisa aku jalan kode-kode. Kelati tidak bermain. You so cute with that eyeglass. Thank you God Andy. Enggak peka. Lah kalau enggak peka, kalau kamu berani to the point sama doinya, kalau berani to the point aja. Itu adalah jalan satu-satunya menuju doi. Gak fokus belajar tapi fokus sama gimana dong? Tidak bisa, kamu harus tetap fokus belajar ya. Cara dapetin ibu itu rahasia ya. Masalahnya kenapa kamu gak enakan? Itu demi kenyamanan kamu sendiri, biar dianya juga gak bingung cara nge-treat kamu kayak gimana, gak nebak-nebak. Biar dianya juga gak nebak-nebak. Jadi kataku, ya udah ngomong aja, aku suka kalau kamu kayak gini. Gak, bukan tentang barang, bukan tentang ngasih barang. Misalnya, aku suka waktu kamu ngelus-ngelus rambut aku. Aku suka waktu kamu puji aku. Aku suka waktu kamu kenalin aku ke teman-teman. Aku suka waktu kamu. Apapun itu, kamu ngomong langsung biar dia tahu. Biar tahu kayak gimana dia harus memperlakukan kamu. Gitu. Isinya overload kenapa tuh? Kak, gimana sih kalau si cewek friendly banget, lanjut apa enggak, Kak? Sebenarnya gini, friendly tuh enggak apa-apa, friendly itu wajar banget ya. Friendly tidak sama dengan flirty. Friendly itu tidak sama dengan flirty, oke? Okay. Jadi gini, kalau gimana cara ngebedain friendly dan flirty? Jadi kalau friendly itu ya udah dia tuh gampang banget untuk berbaur. Thank you Chris. Ini tuh lagi ceritanya lagi aku jadi dokter cinta. Kalau misalnya
Kak Dendi mau cerita-cerita, mau curhat tentang masalah percintaan, boleh banget ya ke Dokter Keija, oke? Okay? Friendly sama flirty itu beda. Jadi kalau misalnya friendly, tuh kamu tuh bisa bergaul. Si cewek itu tuh bisa gampang bergaul, mudah bergaul dengan siapa aja. Tapi kalau misalkan flirty itu, dia juga sama, mudah bergaul. Mungkin sama-sama touchy atau gimana, tapi bedanya, bedanya saat dia kayak diajakin, ayo kita cabut yuk gitu, kata si cowok nih, atau kata si cowok nih, ada cowok lain yang ngajakin cabut ke si cewek friendly ini, dia bakal bilang, oke, nanti aku coba tanya ke pacar aku dulu ya, coba aku tanya cowok aku dulu ya, atau kan nanti aku ajak cowok aku, boleh deh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang flirty itu kayak, ya udah ayo kita pergi cabut kita berdua, terus kayak beda, pasti beda friendly sama flirty gitu. Jadi dan kamu juga pasti bisa bedain gitu. Aku beres jam, aku cuma live sebentar sih, kayaknya hari ini aku cuma sampai jam 10-an. Nah lo Jelly, nah lo Twins kesini, lo Jelly lo. Enggak, tidak perlu pakai pelet-pelet, jangan sampai kita masuk ke dunia seperti itu ya. Jangan pakai pelet-pelet. Tuto dapetin duda kaya raya, gimana dok? Gimana ya? Cara dapetin duda kaya raya? Susah ya? Bingung ya, itu ya. Mau apa kamu? Jenny. Hai Kai. Kalau udah deket tiba-tiba ngambek. Dia ngambek parah. Dia ngambeknya tanpa alasan. Ada alasan atau gimana? Masa gak ada alasan dia ngambek? Adakah second love setelah first love? Ada sih, mungkin ada. Ada dong, pasti ada. Kayak first love itu yang biasanya, oh kamu baru tahu rasanya jatuh cinta, baru tahu rasanya bener-bener sayang sama orang, gimana rasanya pertama kali butterfly in my stomach gitu. Dan yang kedua, kamu udah lebih belajar gimana caranya mengatasi itu. Hi fan, aku pengen punya pacar, pacar dokter, dokter gigi, tete cinta mantap. Pacaran beda agama apakah harus dilanjutin atau udahan, Bu? Gini ya, thank you Finn, makasih. Kalau menurut aku, untuk pacaran beragama itu tergantung keputusan dari masing-masing ya. Apakah ada yang mau ngikut ke salah satu atau gak usah atau gak ada. Kalau saya dua-duanya keke, menurut aku ya udah, gimana lagi, apa boleh buat gitu ya. Apa mau dijalanin pas nikahnya beda agama, tapi itu akan sangat susah gitu. Jadi kayak ya kalian tahu mana baiknya ya kalau misalnya seperti itu. Thank you sir, thank you Kevin. Cara bedain cowok nggak peka sama nggak suka. Kalau misalnya dia nggak suka tuh, dia benar-benar ignore kamu, dia benar-benar kayak mau kamu sengejar apa, mau kamu sengode apa, mau kamu seberusaha apapun, dia biasa aja ke kamu tuh, nggak pernah kayak gimana-gimana. Dia nggak pernah kayak, kalau yang nggak peka tuh dia lebih kayak ada lah, pasti ada perhatiannya ke kamu gitu, ada lebih jahil kayak gitu-gitu. Tapi dia nggak peka, kamu tuh sebenarnya suka juga nggak sih sama dia gitu. Tapi kalau yang kayak, aduh aku bingung nih, dia tuh suka atau enggak, tapi tuh dia kayak di chat sehari ngilang, sehari enggak, ada lagi, besoknya ngilang, kok dia gabut ada lagi. Coba kalau kayak gitu, coba kalau kayak gitu udah gak suka itu. Hai Pekalongan,
Pernah dikerok gak? Pernah. Thank you, Vin. Makasih. Halo, Alifa. Kok di chat? Thank you, Vin. Makasih. Makasih. Thank you, Vin. Ih, banyak banget. Makasih. There's no going back. She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful. Belum ya? Dok, doi aku 4 salah satunya. Oh, doi kamu banyak banget ya. Kalau yang di chat sering hilang. Kalau di chat yang sering hilang. Kamu yang sering hilang berarti kamu gak tahu dong perasaan kamu sama dia sebenarnya gimana. Kamu sering hilang berarti kamu gak sesuka itu sebenarnya. Selamat malam Budok, selamat malam Chris, ada yang bisa saya bantu? Apa keluhannya? Thank you Didut, makasih ya Didut. Kamu gak seedik itu atau kan atau enggak kamu menahan dan menarik ulur dia ya. Gitu. Tarik ulur biar dia penasaran mungkin. Itu bisa, tapi jangan terlalu ulur ya, terlalu lama bikin orang jadi bingung kamu tuh sebenarnya suka sama dia atau enggak. Kini menurut aku yang masih sewajarnya aja dan kayak harus pintar-pintar juga sih mainin tarik ulur. Thank you guys yang udah ngirimin gift-nya, thank you Bibi, thank you XXX, thank you Randy. Kalau pacar selingkuh, gimana pendapat dokter? Capek ya dokter diselingkuhin. Kalau udah selingkuh, itu lumayan fatal ya menurut dokter ya. Tapi thank you Nixon. Hai Mbak Riri, thank you bocil. Kalau udah selingkuh menurut aku ini udah masuk tingkat tahap yang sulit dilupakan dan akan menjadi trauma kepada si korban. Jadi menurut saya, kalau dia udah berkali-kali selingkuh, itu akan susah untuk balik lagi ke awal gitu. Kecuali kamu benar-benar bisa menangani si buaya ini, kamu benar-benar pawang buaya ini, kamu bisa, bagus banget. Kamu benar-benar bisa tahu, ya, dia bermain di belakang lagi sama kamu, bagus. Tapi itu kan susah banget ya kemungkinannya. Jadi menurut aku kalau misalkan dia udah selingkuh berkali-kali, just leave, leave him or leave her, say bye. Why? Karena susah guys. Itu gak baik juga sih menurut aku. Malah bikin kamunya bakal sakit hati doang. Gitu. Ini tuh bercanda-bercanda aja kan Andy? Seru-seruan aja. Tapi aku ngasih sarannya beneran. Yang menurut aku aja gitu. Aku bukan buaya, aku cita yang ngejar Keisha. Okay. I see. Yeah. Tapi kayak kalau misalnya mau curhat boleh, aku kasih saran itu. Grup idol, oh kamu kalau ngidolain sih nggak apa-apa ya menurut aku ya. What do you think about what? Daripada pacar. Untuk yang lebih memilih HTS daripada pacar. Bingung ya aku. Sejujurnya aku tuh dulu orangnya yang kayak tipe aku lebih suka hubungan tanpa status. Kenapa aku lebih suka hubungan tanpa status? Karena aku tidak terikat. Biasa guys, Sagittarius tidak suka komitmen. Betul. Dia tuh gak suka komitmen.
Jadi kayak aku tuh kayak aku gak mau berkomitmen gitu. Jadi aku tetap bisa melakukan apapun yang aku mau. Tapi aku gak bisa banyak larang juga, karena aku bukan siapa-siapa. Aku masih kayak deket doang gitu. Gak bisa terlalu ngatur, gak bisa terlalu marah, gak bisa kayak gimana-gimana. Karena ya udah, aku cuman masih PDKT, belum ada komitmen apa-apa juga gitu. Dan ternyata kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan kamu mau serius, ya pacaran lah gitu. Ada komitmen lah gitu di dalamnya. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau dia lebih memilih HTS, mungkin dia masih mau main-main dulu. Mungkin dia belum siap untuk komitmen gitu. Daripada dia udah terjun ke komitmen duluan tapi ujung-ujungnya selingkuh, ujung-ujungnya dia belum siap. Gimana? Aquarius sama Aquarius belum tahu ya saya. Gemini sama Pisces. Mungkin susah ya. Saya tidak tahu juga. Thank you, Randy. Datu aja mau balik dulu. Okay, Nixon. Gimana cara move on? Okay. Di sini saya akan jelaskan step move on. Step by step. Tulis ya, catat ya. Move on. Udah mulai, udah siapin pulpen sama kertasnya? Untuk mencatat ini. Sudah? Okay. Yang pertama. Yang pertama yang kalian lakukan adalah nikmatin masa-masa sedih itu. Nikmatin masa-masa sedih udah. Pertama kalian nikmatin aja, ya udah emang gue sedih, emang gue ditinggalin, ya udah emang gue putus. Nikmatin aja dulu masa-masa sedihnya. Gak apa-apa, it's okay. Tapi yang kedua, jangan terlalu lama. Gak boleh terlalu lama. Kamu harus bangkit lagi kayak, gak, gue bisa dapet yang lebih baik. Gue bisa menjalani hidup ini tanpa dia. Gue akan tunjukkan kepada dia. Gitu. Benar, jangan berlarut-larut sedihnya. Nah, abis itu udah dinikmatin, kamu harus bangkit lagi. Bangkit dan jangan sedih berlarut-larut. Okay? Yang ketiga, fokus sama diri sendiri. Apa maksudnya fokus sama diri sendiri? Fokus sama diri sendiri, fokus dengan pengembangan diri sendiri, fokus sama kayak apa yang kamu suka, hobi. Jadi kamu terdistract gitu, pemikiran-pemikiran kamu yang kayak tiba-tiba kepikiran mantan tuh terdistract karena apa? Karena kamu terlalu fokus sama diri kamu sendiri, karena kamu fokusnya gym. Kamu fokus ngelukis, kamu fokus ngegambar, kamu fokus nyanyi, kamu fokus belajar. Kamu gak ada waktu untuk mikirin si mantan ini. Gak ada waktu. Ya, sibukin diri, benar. Kamu harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kamu harus tunjukkan, lihat, gue lebih bagus. Gue jadi lebih baik nih. Tanpa lu, gue bisa. Gue tetap bisa kok tanpa lu. Gitu. Oke? Tunjukin kalau misalkan kamu bisa. Kamu juga happy. Gitu sih menurut aku. Dadah. Iya lagi di rumah. Sibuk diri. Nontonin live TJ boleh. Kalau lagi berusaha ngelupain, ya itu kamu harus, ya coba untuk, okay, aku mau, kayak gimana ya, aku mau lupain. Mungkin kamu bisa delete foto-fotonya. Jangan cari penyakit, jangan dibaca-baca chatnya lagi. Jangan di stok-stok dulu. Kalau bisa kamu hide story-nya biar gak lewat-lewat ya. Malam Dino, malam.
But akhirnya bisa move on juga, ya kan? Bisa kok, pasti semua orang bisa move on. Aman. Aman. Aku udah move on sama mantanku, cuman malas nyari yang baru, takut ujung-ujungnya putus juga. Berarti itu ada ciri-ciri traumatize ya. Ada ciri-ciri kamu telah memasuki fase-fase traumatize karena kamu putus, ditinggalin, ya namanya juga pacaran. Kamu harus udah siap dengan namanya perpisahan. Setiap pertemuan pasti selalu ada perpisahan. Jadi wajar kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya kamu belum siap, udah gak apa-apa, gak usah. Gitu. Sebulan cepet loh, itu cepet banget loh. People come and go, brah, bener banget. People come and go, guys. Beneran bulan depan comeback. Hi, why you feel lonely? Punyaku. Selingkuh itu penyakit bukan, tergantung ya. Kalau dia udah berkali-kali, dia udah menyelingkuhin, udah kayak pernah selingkuh berkali-kali, itu susah. Tapi cewek kayak dia gak akan kamu lagi. Nah, kenapa kamu nyesel cewek kayak dia gak akan kamu lagi? Siapa yang salah, dia yang salah atau kamu yang salah? Kalau misalkan dia yang salah, dia yang bikin kamu sakit hati, kamu ya udah, kamu cari yang baru. Kalau misalkan kamu dapatnya ternyata kamu yang salah, kenapa kamu bisa kayak gitu? Nyesel kan sekarang? Jangan ya. Kenapa Teti curhat apa tuh? Jadian gak sampai satu hari? Gimana tuh jadian sampai cuma satu hari? Hai Nas. Halo Nas. Apa kabar? Alasannya mau bebas, gak mau dilarang, pas udah putus seminggu kemudian dia balik ke orang lama. Itu berarti alasan untuk udahan. Gini guys, jangan pernah menjalin hubungan sama orang yang belum beres dengan masa lalunya. Jangan pernah. Kenapa? Begitu. Gak akan benar ujung-ujungnya. Padahal pacaran udah 3 tahun loh. Susah, dia susah move on. Mimin lagi dekat sama Duda, anak satu. Dia berarti Duda ya, dia udah gak punya istri, ya udah gak apa-apa. Tapi kan dia udah gak punya istri. Itu pilihan kamu. Tapi kalau misalkan dia punya istri, cubit ya ginjalnya. Thank you Kak Ivan. Makasih. Thank you. Aku tipikal yang gampang move on. Thank you Dimas, hi. Aku lagi mau deketin salah satu member Starby, inisialnya Kak. Siapa tuh? Bungkat malah disuruh nyari cowok lain. Biasanya gitu. Nah, tapi guys, kayak dari kita tuh harus cari orang yang bisa bilang, ya udah maaf, aku bakalan jadi lebih baik lagi buat kamu. Bukan kamu, you deserve better. Kamu apa sih deserve tuh? Kamu layak untuk orang lain gitu. Tapi kayak gue like buat lu dan gue bakalan jadi lebih baik buat kamu gitu. Kayak scores aku balikan sama mantannya, aku harus maju.
mundur aja. Udah aku bilang, lagi-lagi kalau dia belum bisa, dia belum bisa move on atau dia belum bisa lepas dari masa lalunya, gak usah, gak usah. Hai Kak Kim, ini aku udah ini aku udah live nih. Kemarin kan pas live aku, pas masuk aku udah mau beres tuh. Iya ini pulpen unicorn. Thank you Kak Ivan. Makasih. Jadinya aman pacaran. Ya gak apa-apa sih kalau kamu nyaman mah. Pilih unicorn dong. Semoga kamu lulus PTN ya. Semangat. Kak aku udah lama jomblo. Terus gimana setiap ngedeketin aku gak berani nge-reply IG. Kalau kamu nggak ngambil tindakan, bakalan susah sih untuk kamu bisa dekat sama dia gitu. Kamu harus make the first move untuk bisa dekat sama dia. Ngapain kek gitu? Apa kek gitu? Menurut aku ya, kamu harus ambil first move. Apalagi kalau kamu cowok. Kalau kamu cewek ya mungkin bisa dari follow, dari like, komen kayak gitu. Ah, thank you Kak Ivan, makasih Kak Ivan. Kemarin baru kayak udah kenal, kan dia udah sering masuk ke aku juga. Pernah friendzone gak? Friendzone. Enggak sih, friendzone enggak. Pernah ke lebih ke kakak adik zone. Thank you, Mamat. Em boleh voice cantik ini, makasih. Kita pernah ketemu, oh iya. Event di Solo tanggal 29. Lihat kakak adik zone ya kan. Teja, Teja. Halo. Hai opa, opa TJ, halo, annyeong. Gue jatuh cinta sama beda agama, beda negara, beda usia jauh. Gimana ya? Thank you opa. Aku rindu seseorang tapi gengsi. Kenapa gengsi? Siapa dia? Aku harus tahu dia siapa dulu. Sakit loh dapat sama kakak adik zone. Tapi kalau yang lebih tua bisa wise enough sih gak apa-apa. Itu waktu aku SMP sih sebenarnya kakak adik zone. Karena masih kecil juga. Terus kayak dia cuma mau nganggap aku sebagai adik-adiannya. Terus dia ke sahabatnya juga manggilnya kayak sayang-sayang gitu. Cute little Oma Keisha. Thank you, Opa. Thank you. Member first yang paling cakep siapa? Aku suka lupa namanya. Shamponya, kalau aku biasa keramas shamponya buat kulit rambut doang. Abis itu conditioner baru buat batang rambut. Gitu, kamu cantik sekali malam ini, thank you. Hi Jay. Kenapa pada nyuruh aku PK? Kalian happy aku PK. VK lagi, mau curhat boleh. But baby, so do I. S-
Sing along with me, sing along with me. You gotta know how to treat me like a lady. Tell me everything alright. Kalau kamu sering dikuncir, kayaknya iya deh bisa. Terus kayak bakal, kalau misalnya kamu terlalu kenceng kuncirnya kayak gini, si rambutnya tuh bisa makin mundur gitu loh guys. Eye contact. Halo. Hai. Mau match? Satu match aja ya. Boleh. Kakak lagi di jalan. Iya, lagi itu, lagi di jalan. Kita bawa go-kart. Sam. Kenkin lu. Kita minum kopi dulu. Guys, tetep guys. Ini udah ya guys. Ini karena kalian meminta. Karena apa yang kalian mau itu adalah. Guys, tetep dong guys. Oke. Okay. Apa yang kalian mau, aku akan berusaha untuk mengabulkannya. Kok lagi ditau? Weh kaget. Anya ngopa. Ke Ivan tipis-tipis aja. Dipanggil ke Aldi apa tuh? Ini aku nge-lag gak sih? Ini aku nge-lag gak sih? Thank you Kak Kim. Mau curhat boleh, mau curhat boleh. Enggak kan, aku gak nge-lag. Aku PK-nya sekali dulu ya guys. Karena kalian nyuruh aku PK, jadi aku oke. Okay. Tuh, dianya. Oke, okay, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti aku PK abis ngobrol. Dear future. Uy, ada Abel guys. Aduh, gigi aku mulai berasa nyut-nyutan. Mia dipantau. Babu monster, takut banget. Baby monster. Saya juga mau curhat nih, kok Oma bisa full of temptation? Masa sih? Take me on the day. Thank you, Pa. Temptation. Lagu apa ya guys? Crazy over you. Aku live sampai kayaknya mentok-mentok jam 10:30 deh. Curhat dong, boleh, mau curhat, boleh. Bias di blackmail aku, Jenny. Di produk aku cuman pakai Vaseline, cuman biasanya kalau pelembab. Sekarang aku lagi pakai Wardah sama lip oil. Jadi gini Teja, gimana? Kalau ex ngechat lagi tapi bahas cewek. Itu tuh ada kedua kemungkinan ya. Antara emang bener-bener dia mau cerita, mau curhat, atau enggak dia kayak jangan memanas-manasin. Thank you, Pa Tiji. Thank you.
Scientific bagus. Mau pacaran tapi lagi sibuk-sibuk kejar kerjaan sama hobi. Kalau kamu lagi sibuk, udah kamu fokus aja sama kerjaan kamu, fokus aja sama hobi kamu dulu. Nanti kalau kamu udah kayak apa ya, okay, gue udah siap nih jalanin relationship, just go gitu. Kalau misalkan masih sibuk sama aku lagi mau fokus kerja dulu, aku mau fokus kuliah dulu, udah fokus aja kembangin diri kamu, kembangin bakat kamu gitu. Aku lagi hamil, pengen banget anaknya secantik lu. Semoga bisa anaknya bisa lebih cantik ya. Karena aku kalau deket gak pernah deket kencang gitu. Boleh banget kak. Gini, boleh gak ya aku berharap sama seseorang? Sebenarnya boleh berharap sama seseorang, tapi kamu harus tahu juga bahwa kadang itu ekspektasi yang bikin kita kecewa sendiri. Kadang tuh harapan kita sama orang lain yang bisa bikin kita kecewa sama orang itu sendiri. Kita berharap, oh kayaknya dia bakalan nge-surprisein gue nih misalnya, atau enggak, oh nanti ini gue anniversary 1 tahun pasti dia bakalan dinner, ngajak dinner gue, pasti dia bakalan ngasih kado gue. Ternyata pas pada saat anniversary itu kayak dia gak ngasih apa-apa, dia cuman kayak happy anniversary udah gitu doang. Kamu bakalan sedih karena ekspektasi kamu sendiri gitu loh, bakal sedih karena harapan kamu sendiri. Sebenarnya gak apa-apa berharap, tapi kayak kalau aku sih ya, aku tuh kayak aku gak mau berharap sama orang, hanya diriku doang yang bisa diharapkan gitu. Gitu sih ya. Ternyata pas Anif buka aman kan, kalau ada Anif berarti bisa split bill karena udah pacaran ya. Lagi sedih karena putus sama pacar tapi muncul sosok Teja. Bener lu apa? Dia benar-benar ngechat setiap hari tapi bahas cewek lain. Ya itu antara dia memanas-manasin atau emang kayak dia sebenarnya pingin ngechat lu aja gitu. Oh iya, kamu ini sama doi besok. Congratulations. Terus gimana cara ngilangin ekspektasi yang tinggi? Biasanya kayak udah kayak misalnya aku udah berekspektasi nih. Udahlah, udah enggak usah ekspektasi, udah. Lupain aja, lupain. Aku biasa gitu aja sih kayak. Enggak boleh. Lupain gitu. Kayak bilang ke diri sendiri udah jangan terlalu berekspektasi lah gitu. Thank you. I wanna do some pretty things. Enggak, aku gak nonton Espa. Aduh Teja, maaf baru join. It's okay. Thank you. Semangat Raffi. Punya jati diri. Hai Kak Dale, apa kabar? Oke, jadi aku terapkan sarannya. Okay. Lebih ke kasih tahu ke diri sendiri, udah jangan banyak berharap sama orang gitu. Entah harapan itu sama pacar atau sama teman atau sama keluarga sendiri. Yang namanya berharap pasti gitulah. Kalau nggak sesuai harapan kita, kecewa sendirilah kita. Kabar baik Teja. Kabar baik. Bagus deh. In hours, in hours. Ngelag emang. I could do this for hours.
Aku live sampai jam 10:30. Aku izin makan dulu ya. Okay. Sifat introvert tuh bisa berubah gak sih? Sebenarnya bukan bisa berubah sih menurut aku, tapi lebih ke kamu, introvert kamu tuh lebih bisa menyesuaikan. Kayak misalkan kamu seorang introvert, tapi kamu kerjanya MC nih, tapi kamu kerjanya public relation, ya kamu tuh bakal jadi extrovert saat kamu lagi kerja. Tapi beres dari itu, social battery kamu pasti kayak low banget. Kamu harus istirahat dulu gitu sih. Kataku kayak, ya gitu deh. Kayak bisa, kamu bisa menyesuaikan gitu. Kalau apalagi kalau misalnya terpaksa karena kerjaan ya. Uma, kenapa? Kenapa? Ini lagi tap-tap. Cakep banget, makasih. Thank you, Pa. Okay. So lovely, so I send you heart. Thank you. Maksudnya susah banget cuman depan banyak orang palingan cuma nyimak diam doang kalau pada ngobrol. Paham sih, tapi kalau misalkan kamu kayak, oh aku emang introvert, kayak apa ya, oh emang aku kayak gak bisa nih, gak bisa dipaksain banget, ya udah gak apa-apa, gak usah terlalu maksain diri sendiri juga. Thank you Rama. Tips ngadepin cowok yang sifatnya suka tarik ulur. Menurut aku kamu juga harus tarik ulur juga. Kamu harus tarik ulur dia juga. Biar dia merasa makin penasaran sama kamu. Tapi gak tahu ya, aku juga bingung. Tapi ada cowok yang bisa makin penasaran kalau ditarik ulur. Tapi ada juga yang kayak, yaudah gue pergi aja gitu. Love language aku, love language aku tuh quality time sama gift, terus act of service gitu. Jago nih orang. Apakah betul tak? Oke, kita udah jam 10. Mari kita paling PK sama dua orang aja kali ya. Short hair lagi kapan? Hai kak. Halo. Kak, aku follow ya. Kenapa? Aku follow, bentar. Wih. Aku baru naik suaranya sih ini. Jadi oh iya, gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Oke. Hai, Ma. Kakak orang mana? Aku dari Garut. Kakaknya dari mana? Garut. Aku dari Bandung. Iya. Aku tahu kakak tahu suka apa sih? Kok live sih sekarang? Aku lagi ngobrol-ngobrol sama ya nyapa-nyapa yang lain, nyapa-nyapa orang followers aku aja. Terus ada yang minta PK katanya gitu. Iya, iya. Temannya Kak Chelsea, ya tahu. Iya. Halo Kamal, apa kabar? Aku dari tadi di sini. Oh iya, hai Padil. Iya. Hai kak, halo. Kakak umur berapa by the way? Aku 20. Oh, umur 20, seumuran dong. Oh, seumuran. Iya. Tapi aku tahun sekarang 21 sih, November. Aku juga. Oh, berarti 2002 ya? Iya, Desember. Aku November, beda dikit. Oh iya, beda sebulan. Beda dikit. Emang kalau cowok bilang aku bisa pendengar yang baik buat kamu itu ngasih harapan, padahal cuma mau bantu. Kayak agak ngode sih, aku bisa jadi pendengar yang baik. Kayak ngode banget itu, kayak ngode guys.
Okay, can I just something crazy? I love crazy. Thank you, Pa. Thank you, Dani. Thank you. Karena menurut aku, kalau misalnya aku sebagai cewek dibilangin kayak gitu, kayak misalnya apalagi aku suka sama orangnya. Kalau aku suka sama orangnya itu kayak bisa jadi harapan gitu loh. Mau dong curhat langsung sama Teja? Boleh, boleh curhat. Thank you Azizi, thank you Ren. Thank you si paling, apa tuh? Kakak baru live ya? Iya. Yeah. Pengen curhat jadi gini, gimana tuh? Berharap, menurut kakak berharap sama orang yang belum selesai sama masa lalunya sakit gak? Katanya ada yang nanya. Sakit lah. Kayak menurut aku gak usah gak sih kalau misalnya sama seseorang yang masih belum bisa move on. Lah kata aku tinggalin aja. Ya udah. Karena itu gak akan bener. Thank you Opa, Opa TJ. Thank you. Hai Kak Vasco. All my life has been a series of door in my face. Kita aja. Ah, bonjong. Aku lah guys, masa aku. Udah lah. Lagi skincare-an, Kak. Aku baru naik banget ini live. Oh iya. Emang apa sih? Apa sih itu? Love is an open door. Tanda-tanda cewek suka. Apa ya? Biasanya lebih caper sih gitu. Terus lebih, maksudnya caper-caper kayak cari perhatian kamu lah, pakai gitu. Terus ngasih-ngasih perhatian kecil, terus lebih ada physical touch-nya gitu. Menurut kakak, ciri-ciri cewek yang suka tuh kayak gimana? Menurut aku. Gimana ya? Bingung. Kayak lebih ke... Agak kayak diam-diam merhatiin, terus kayak... Tapi tuh kayak mau berusaha ngobrol tapi tuh salting juga pasti gitu. Jadi kayak agak lebih kikuk sih kayaknya. Lebih canggung gitu. Mm-mm. Hai Des. Salting kalau ketemu benar bisa-bisa. Aku tinggal di Garut guys. Kalau aku juga ada sih rumah di Bandung di Pasteur guys. Tapi sekarang aku lagi di Garut karena kuliah di sini. Happy search mom. You break my heart. I see your face, and it's not like I ever known before. That was an open. Gimana ya namanya juga namanya? Gimana tuh? Hai Megat Amir. Kali enggak ini mah aku kalah. Gak ada yang jagain, ey. Belum ada ya? Lagi enggak? Mau sekali lagi atau udah mau udah beres dulu? Terserah kakak aku. Bebas. Sekali lagi aja kali ya. Boleh. Soalnya aku udah mau beres juga. Oke. Halo, kenapa halo? Halo apa halo? 45-nya 40. Lagi ngapain kak? Aku lagi gabut aja. One okay rock. Kenapa? Oh iya. Love's an open. Aku gak merem ya. Makasih kak Akbar. Apa ya? Bantuin dong. Nanti kak, udahlah. Thank you kamu Kak Amir. Makasih kak. Macam apaannya? Garutnya paling mana teh aku? Hai Bang Biu. Life has been a series of doors in my face, and suddenly I bump into you.
Been known to kiss and tell, send girls to wish you well. Hello, me. Hi guys. Dan udah dede. Kakak ini baby face sekali, masa sih? Thank you Dimas. Guys, kalian pada fokus tap-tap ya. Komen guys, komen aja. Tidur guys, iya bentar lagi aku tidur. Oh, ini yang nontonnya banyak tapi nggak ada yang tap-tap. Ih, parah. Thank you Zan, halo Zan. Iya fokus tap-tap. Aku nggak, aku cuman nih masih pakai. Feel songbird is right right, black girl on a fight night, big girl on a fight night. Kok Parita sih, oh sumpah. Baru dengar mirip Parita. Biasanya tuh Ruka tahu, Ruka baby moon. Di mana? Dede, dede. Kakak kuliah. Iya, aku gap year 2 tahun baru masuk. Jadi sekarang baru semester 2. Kayaknya aku juga. Aku semester mau semester 4 sih. Gap year 1 tahun berarti. Makasih, Kain. Aku absen dulu. Oke. Okay. Hai Yoda, thank you. Thank you banget Amir. Kuliah di mana, di Garut? Aku kuliah di Garut. Aku iya aku angkatan tahun kemarin. Kedah Hakim seru nggak? Seru, seru, seru banget. Aku kayak melihat binatang banyak banget. Terus aku megang ikan pari, bayangin aku megang ikan pari. Enggak, aku belum bondol loh. Masih rambut panjang loh. Extension bukan nggak itu? Iya, aku extension rambut. Asli aku segini nih. Nyesel so, ya? Kakak digenya rambut aku asli aku. Aku juga ini dipendekin, nyesel tahu. Waktu itu udah panjang banget. Oh iya, kenapa dipendekin? Karena kering. Oh, tapi ya udah sih kalau misalnya kering daripada rusak rambutnya. Makanya. Bintang laut mah enggak, aku enggak pegang bintang laut. Masih, Kak Beja. Bintang laut deh kayaknya. Malam, Kak Sasu. Thank you Yoda. Kaki juga kalau ngomong adem banget, makasih. Soalnya sapinya lidahnya gini, gitu. Kena banget itu. Takut kena. Thank you Pak Tigi. Thank you. Mirip Roka Baby Monster, masa sih? Thank you, Pa. Thank you. Bukan takut sapi, tapi kayak air liurnya itu loh. Thank you, kamu gat Amir. Makasih. Bye, Kak. Thank you. Ya, bye-bye. Bye-bye. Oke. Aku beres ya PK-nya. Gitu, karena aku kayaknya jiwa extrovert aku tidak lagi sekeluar itu deh malam ini. Minjinya Indonesia, masa sih? Makanan favorit aku seafood. Oke, aku mulai ngilu nih. Halo, ayaya. Kurang apa tuh? Aku kurang apa? Hah, Vinket emang lagi live.
Enggak ada. Seafood paling suka kepiting. Ilusion Indo, masa sih? Kurang rela karena aku lagi sakit gigi guys, ini mah. Emangnya kamu itu crush aku? Mana saya tahu, kan kamu yang nge-crushin. Thank you, Teti. Belum bang hidung gimana nih? Belum sembuh, aku belum. By the way, aku besok mau ke Semarang sama ke Jogja. Halo, Hanski. Aduh. Ya mana tahu kan ini saya. Ya kan? Besok banget, besok pagi. Kayak hak tuh apa tuh? Ya aku alumni SMAK. Thank you Megat Amir. Thank you Aski. Thank you Teti. How to win over someone? I think you should know her or him first. Like what she like, what he like. And yeah, don't forget to show your effort. He has sky view. Okay. Aku mau jalan-jalan aja guys di Semarang. Sunan Kunir. Sunan Kunir itu apa? Perform di Solo kan nanti bulan depan. Iya, aku gak begadang. Aku bentar lagi off kok. Mau burung lumpia, ya kan? Mau burung lumpia aku, guys. Mau cerita boleh, mau cerita apa? Is it true that too much effort makes her uncomfortable? I think too much effort that gimana ya? Wait, I confused about the answer. Like, yeah, if you too much effort, like really, really too much, I think she will be, yeah, not comfortable. It's right, I think it's right. Dua hari aku di Jogja, dua hari aku di Semarang. Thank you, Kak Dandi. Halo, Opa. Suka sama teman sendiri, itu bisa saja terjadi sih, ya. Sama keluarga. Bye Teja, bye bye, hati-hati ya pulangnya, ngopi dulu, sip. Thank you loh. Opa-opa TJ, yes, opa TJ. Thank you opa. Aku kalau sebenarnya lebih baik nyatain perasaan, tapi untuk aku sendiri aku biasanya mendem.
You have a nice vacation. Enjoy your holiday. Thank you, Kak TJ. Dia emang gak enak menem perasaan. I know. Sama artinya udah 4 tahun. Tapi aku menem perasaan tuh gak akan lama banget. Kayak sebentar pasti gitu. Kayak bisa aku lama-lama. I am still thinking go to Lombok or not. Why are you still thinking go to Lombok or not? Just go if you want to. Diungkapin tapi jadi asing atau dipendem. Tapi dianya gak peka. Hai Rahman. Aku biasanya dipendem sih, pendem aja. Pantes ketemu aku diem. Oke. Tidak pernah dibaca apa tuh? Bye-bye, aku mau pergi ke kafe. Oke, bye-bye. Sebenarnya lebih bagus gak dipendem, tapi aku sendiri suka mendem, paham gak? Pengen ungkapin tapi tiba-tiba udah dipos sama cowok lain. Ya udah itu mah sangat pertanda bahwa Anda ya udah mundur aja. Pernah terjebak di friendzone tapi akhirnya cowok itu jadian sama sahabat aku sendiri. Paling malas deh aku kalau kayak gitu. Friendzone. Jadian sama sahabat sendiri, pingin kayak gemes-gemes jantungnya gitu. Siapa Sigma female? Thank you Hanski. Ngatasin kangen, gak tahu deh. Ngatasin kangen mah harus ketemu. Thank you Opa. Oma look tired hearing unreasonable love life. No, it's not unreasonable love life. It's just like I will be mad and angry if I die, you know? Ya kan tau gimana rasanya, paham kok. Dulu dekat sekarang jadi asing, itu sudah sangat wajar. Dan biasanya kalau udah jadi mantan susah kan untuk jadi temenan baik lagi gitu. Reminder, oke. Ya, make life simple, like some people can make life simple but some people don't know how to do it, like mereka pasti bakal lebih kayak aduh gimana ya, gak bisa, pasti mereka ada yang overthink gitu. Thank you pa. Reminder ya. Hi again mommy, hello. Hi Jerry. Apa langsung tap uangnya aja sih? Aku Chinese. Thank you banget Amir. Thank you. Cara bertahan sama dia yang belum kasih kepastian. Susah sih ya. Oh, belum kasih kepastian ya menurut aku karena gimana ya? Karena kita tuh pasti butuh kepastian ya. Jadi kamu harus tanya juga, kamu bakalan ngasih kepastian gak sama aku? Kalau misalnya udah jelas dia gak akan ngasih kepastian tapi kamu tetap stay, berarti ya udah itu tanggung jawab kamu. Tapi kalau misalkan kamu tanya dan dia bilang aku bakal kasih kepastian tapi tunggu. Oke, kita tunggu. Tapi jangan berlama-lama, bilang gitu. Opa angkat aku jadi anakmu. Opa sama Hyung tuh apa bedanya? Jadi kalau misalkan Opa tuh kayak kakak laki-laki, tapi Hyung tuh kayak om. Kenapa cantik banget? Makasih. Human always make life complicated. Life is temporary, so be happy and enjoy. Yeah. I love your mindset. You will not find life hard, you know. Thank you, Adam. Cewek kalau habis putus sama pasangannya terus kita sebagai cowok ngasih effort,
Jadi kayak baru putus nih, terus ada cowok yang effort. Tergantung sih, menurut aku tergantung dia suka atau enggak sama kamu gitu. Pamit aja gak kuat ngantuk. Oke, aku juga bentar lagi mau pamit kok. Aku bentar lagi mau off ya guys. Thank you Adam. Sebagai apa namanya? Sebagai penutupan, aku ngapain ya? Thank you, Pa. Thank you, Pa Sarangi. Your mood. Hi. Terlalu cantik, you know, really, thank you. Hadiah penutup for you. Thank you, Opa. Bilang gak boleh suka karena sahabatan. Apa, Pa? Dia bilang gak boleh suka karena sahabatan, tapi dia sendiri bilang suka ke aku. Biasanya gitu orang-orang labil, itu namanya. Orang-orang labil gitu. Kayak bikin bingung tau gak orang-orang kayak gitu tuh. Kayak lu sendiri yang bilang gue gak boleh suka. Pas gue udah menjaga diri gue buat gak suka sama lu, lu malah suka. Kan gue bingung gitu. Udah bikin Teja senang, kenapa? Lu pake kayak gini bisa biasa digapai, woy. Bisa digapai gimana tuh? Kita foto-foto dulu kali ya, screenshot ya. Oke, udah pada siap? Thank you, Opa. She said, Oma is cute and pretty, I love her, but only friend. Yeah, we're friends. Thank you, Opa. Thank you, Kamsahamnida. Hi, me too. You know me. Thank you, Opa. Yeah, karena dia mau dipanggilnya Opa, guys. Right? Thank you, Opa. Dia ngikutin dong. Deketin cewek bingung. Aku kayak kurang ngerti sebenarnya kalau deketin cewek. Oh, kalau aku sebagai cewek ya, kasih tahu effort kamu dan kamu harus tahu dia love language-nya apa sih ya menurut aku. YouTuber kamu di mana? Capek sih ngeringin rambut setebal ini. Kamu harus tahu dia love language-nya apa. Kejar tuh love language-nya, misalnya love language-nya gift. Kamu gak perlu ngasih gift yang mahal-mahal, tapi kamu tuh kasih gift yang kayak yang dia butuh aja, yang dia suka. Misalnya aku suka Poki. Tiba-tiba kita lagi jalan berdua, aku bilang, aku suka banget Poki. Terus besoknya pas kita jalan berdua lagi, kamu udah disediain Poki. Itu membuat kita kayak merasa, gila lu inget gua ya, keren banget gitu. Atau kayak physical touch, kalau misalnya physical touch yang terlalu physical touch yang gimana, mungkin kayak puk-puk aja gitu. Atau kayak puk-puk gitu, oke? Coba cewek itu jangan sama Opa, kenapa emang? Cara putus, kenapa kamu putus? Kelly syarap gak akan hilang, jadi aku bakalan live-nya hari Rabu ya, next live aku bakalan live hari Rabu, oke? Okay? Oke, okay, guys.
Emosi cantik ini, makasih. Oni nomo yepo kamsahamida. Pet 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 pet. Jadi aku bakalan live lagi hari Rabu. Aku bakal ngasih tahu jamnya. Oke? Okay? Thank you guys yang udah nonton. Bye bye. See you di hari Rabu ya. Puk 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 puk. Thank you Dodi. Bye bye guys. Bye everyone. Pause dulu boleh. Thank you, Icha. Bentar salting gue diginiin. Thank you, Opa. Quotes, aku belum kepikiran quotes. Udah malam, guys. Next time hari Rabu aku bakal kasih quotes, oke? Okay? Sip, ditunggu hari Rabu ya. Bye bye. Thank you. Thank you, Pa. Lucu banget ini cewek, heran. Masih. Bye bye, I love you. I love you. Bye. Bye guys, thank you. Bye. Bye Mitchell, bye Dis, bye Cinku. Bye Yufi, bye Titi, bye Ren. Bye bye. Bye Griselda, bye Lex. Bye Flynn, bye Mo. Good night everyone. Quotes aku, okay, pokoknya jangan. Okay, siap. Jangan pernah menjalani hubungan dengan seseorang yang belum selesai sama masa lalunya, karena itu akan sia-sia, guys. Thank you. Terus apa lagi ya? Quotes-nya, kalau mau deketin orang harus punya effort sama punya keyakinan sama diri sendiri. Terus kamu harus percaya diri juga. Itu bukan quotes sih, itu lebih kayak pesan untuk kalian aja gitu sih. Apalagi ya, kita cari quotes. Aku harus kasih quotes yang bagus. Thank you, Opa. Nah, itu benar banget, benar kan? Terus apa yang dari kita udah belajar? Apa ya? Aduh. Hai Megat Amir. Aku udah maaf. Oke. Dan jangan lupa untuk nggak ngerti deh. Bingung deh, aku bingung banget. Thank you banget Amir. Oke. Nanti aku bakalan lihat. By the way guys, tindikan aku tadi nahan, jadi aku buka dulu. Oke, bye guys, see you next time. Satu target lagi, hard, come on. Oke. Aku harus tunggu atau aku off aja? Tinggal satu lagi ya. Hadir kembali. Hai Kanavi. Ah, chief. Thank you kamu Kak Amir. Thank you Kak Dandi. Thank you. Satu tanggung. Udah ya. Bye guys. Merah banget. Masa sih? Thank you Kak Dandi. Thank you. Bye bye. See you next time guys. Thank you kamu Kak Amir udah. Congrats, makasih. Thank you Azizi, Fernanda. Bye bye, sleep tight. Thank you Kaifan. Bye bye guys.